Dalam video ini, saya akan memperagakan cara mengunduh daftar paket-paket untuk instalasi paket Ubuntu secara luar jaringan, yang mana akan digunakan untuk membuat server mirror di komputer lokal. Tutorialnya ada di blog saya, linknya di bawah. Sebelum membuka repo.bedouin.ziki.me, kita butuh ekstensi .dem.all untuk mengunduh file-file dengan cepat. Untuk ini memang harus pakai Firefox sih, kalau browser lain belum bisa karena .dem.all hanya untuk Firefox. Pada pengelola ekstensi, cari .dem.all. Tunggu beberapa saat. Tergantung kecepatan koneksi. Setelah muncul hasil pencarian, pilih .dem.all, biasanya paling atas. Lalu klik install atau pasang. Tunggu lagi beberapa saat sampai selesai. Setelah selesai, kita perlu merestart Firefox agar .dem.all bisa digunakan. Klik restart Firefox dan tunggu beberapa saat sampai muncul lagi Firefox-nya. Lihat .dem.all sudah terpasang, kita bisa lanjut, yaitu membuka laman repo.bedouin.ziki.me. Itu tersedia pilihan untuk versi Ubuntu, bahasa, tipe bit mesin, dan server mirror. Sesuai yang Anda butuhkan. Itu juga ada petunjuk cara mengunduh sebenarnya. Anda bisa membacanya. Setelah memilih versi Ubuntu, kita klik buat daftar tautan. Tunggu sebentar, akan muncul sejumlah tautan unduhan file yang diperlukan. Setelah muncul, klik kanan halaman. Klik kanan dan pilih .dem.all. Pilih seperti yang saya lakukan. Pertama pilih tempat menyimpan file unduhan. Saya misalkan di sini. Pada fast filtering, itu petik trust ya, atau tipe versi Ubuntu. Pada renaming mask, pilih text, itu text pada URL yang sudah saya atur sedemikian rupa, lainnya dihapus, cukup text. Jangan lupa pilih juga auto atur sekalian, auto atur aja script untuk mengelola file-file unduhan tadi. Klik start, akan muncul jendela unduhan. Ini saya sudah mengunduhnya tadi, jadi saya skip. Setelah video saya pause, ini
akan nanti memang ada beberapa file yang tidak ada di server, jadi memang ada 404 not found berarti tidak ada. Nah, ini hasil unduhan tadi termasuk auto-auto berbeda. Lalu kita bisa menyalinnya ke flash disk misalnya, atau mengkompresnya misalnya jadi zip atau tar. Ya, kira-kira begitu cara mengunduh dari file-file daftar paket di repository.php.me. Semoga berguna ya.